yang rusak parah. Dan masyarakat harus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, sudah ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Alhamdulillah. Ya. Amin. Tahun ini, pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Alhamdulillah. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU.